Assalamualaikum. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, pastikan dulu jika kalian akan keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Sebelum masuk kelas, kalian juga harus membiasakan untuk mencuci tangan agar kita selalu terjaga. Materi kali ini berada di tema 8, mata pelajaran matematika. Materinya yaitu waktu dalam satuan baku. Alat ukur waktu adalah alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu. Contoh alat ukur waktu adalah jam, arloji, dan stopwatch. Nah, di sini ada gambar jam. Nah, dalam jam itu ada jarum pendek dan jarum panjang. Nah, cara membaca jam yaitu ketika jarum panjang menunjuk sebuah angka, misalkan di sini adalah angka 7, dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka ini menunjukkan pukul 7. Nah, di sini dalam jam dibaca pukul 7. Kemudian cara menuliskannya yaitu ditulis pukul 07.00. Nah, begitu untuk materi waktu dalam satuan baku. Bagaimana? Menarik bukan materi kali ini? Nah, sekarang kalian sudah tahu dan sudah bisa cara baca jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.